Fitnah itu dibagi dua, fitnah gangguan orang atau fitnah dari pribadi. Kadang orang gak ganggu, tapi ada perempuan yang pengen diganggu orang. Tampilannya dan sebagainya. Ini kan aneh, apalagi dengan komplit dengan pasangan suaminya. Suaminya cool, istrinya hot, anaknya dispenser. Kadang-kadang sudah gak jelas tuh. Tapi kalau orang mulai iseng, kalimatnya keluar. Eh, jaga mata ya. Ini mata memang dijaga, tapi Anda tidak pernah menjaga diri untuk dilihat orang. Itu fitnah namanya. Ya, hati-hati. Memang tampilan bagus, ketutup, tapi kadang dibungkus. Ya, yang dibungkus terlihat dan sebagainya itu tidak diperkenankan. Itu fitnah, bagian dari fitnah juga. Atau yang spesifik ada gangguan dari orang dan sebagainya.